Halo guys, ketemu lagi sama gua Tenly. Kali ini gua mau ngasih tutorial bagaimana cara bongkar ini ya. Pilar A dari Pajero Sport. New Pajero Sport di sini. Gua mau coba bongkar covernya ini. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus bongkar ini. Kita harus lepas penutup dari bautnya ini dengan menggunakan obeng tentunya ya, kayak gini guys. Nih, kita simpan dulu supaya aman. Oke, yang berikutnya kita mesti lepas dulu obengnya ini. Bautnya. Ada dua, ke atas sama bawah ya guys. Jatuh. Nah ini kita udah lepas ya guys. Kita simpan dulu. Nah ini udah tinggal diambil nih guys. Nah kayak gini guys. Kalau enggak kayak gini ya guys, pelan-pelan supaya enggak lecet ya guys. Ini kayak gini bentuknya guys. Jadi kalau Pajero Sport itu hanya di sini penguncinya guys. Jadi enggak perlu ditarik pun bisa lepas kayak gini. Berbeda kalau misalkan yang mobil lain ya, itu ada klipnya, jadi harus hati-hati juga. Caranya pun cukup mudah. Ini cukup mudah ya guys, kita tinggal paskan dulu posisinya seperti pada waktu pembuatan awal atau pembukaan awal tadi. Jadi di sini ini ada pengikatnya supaya nggak gerak, sama ini pengait juga. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masukkan ke posisi yang seharusnya seperti ini. Kemudian kita letakkan posisi dari karetnya ya, di atas dari si covernya ini guys. Kalau misalkan belum pas, bisa dipasin dulu seperti ini. Kalau misalkan nggak pas pun nanti bisa kita adjust di belakangan ya, kita benerin di belakang juga bisa seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, langkah berikutnya adalah kita harus pastikan ini pas posisinya supaya nggak bunyi nanti ya guys, seperti ini. Oke, nah ini udah nempel nih sebenarnya kayak gini nih guys. Nah kalau kita lihat lagi, kalau misalkan gua bongkar lagi ya guys, jadi di sini itu dia tidak ada pengaitnya sama sekali, hanya stopper aja di sana. Jadi stopper doang. Jadi yang untuk kunci sebenarnya adalah ada di bagian sini guys, dua ini. Selebihnya hanya untuk ngasih tanda aja. Oke. Kemudian gua taruh nih tadi dudukannya seperti ini untuk memastikan dudukannya sempurna. Perlu obeng. Kemudian obeng juga. Jangan dipaksa supaya jalannya itu nggak rusak ya guys. Jadi ketika dia memang nggak pas, jangan dipaksa untuk dikencangkan. Jadi kalau misalkan yang bawah ini belum pas, maka gue kendorin dulu. Gue cari celahnya dulu supaya dia bisa masuk dengan sempurna. Kalau sudah, tinggal kita kencangkan. Oke, ini juga sama, tinggal kita kencangkan. Ini sudah cukup kencang ya, sudah nggak goyang. Tara, kita sudah berhasil masang dari pilar A dari New Pajero Sport guys. Jadi cukup mudah ya guys di sini. Hanya ini sebagai kuncinya guys. Selebihnya tidak ada.
Jadi jangan khawatir kalau misalkan buka ini nanti ada klep yang patah, jangan khawatir karena itu cuma ini aja penutupnya. Jadi tinggal kita pasangkan aja penutupnya. Oke, ini yang atas ya guys tadi. Nah, satu lagi yang bawah. Ini dia yang bawah. Pokoknya jangan dipaksa, kalau misalkan nggak muat jangan dipaksakan. Kalau misalkan dipaksa nanti rusak, guys. Oke guys, jika lo suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman lo agar teman-teman lo juga tahu bagaimana cara membongkar cover dari New Pajero Sport. Thank you.